Bisa mencium? Bisa? Terus ngomong watu-watu? Sehat? Sesak nafas, betul? Sesak nafas? Kalau makan sedikit atau banyak? Sedikit. Hah? Kenapa? Bukan banyak? Hah? Udah bisa? Lalu enak? Enak. Oh enak toh? Udah berapa hari? Tiga, ini kakak adik? Dua. Positif KB? Iya, mau ke negatifnya, tapi kamu kurang, Pak. Oh iya, iya. Kamu pinter, toh ya. Nah, kok bisa ketularan dari mana? Tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Kenal? Oh, kenalnya di sini? Oh, ketemu dari luar. Jenengan dari mana? Saya Dawo. Hah? Dawo. Oh, Dawo. Jenengan? Projo ngendi? Projo ngendi? Oh, berapa penggene Pak Kelik ya? Oh, iya iya. Ada gangguan penciuman? Gak bisa cium. Coba nyium tembok. Oh, enggak bisa bau ya. Ya pada ya. Ulun cucunya ikut semua itu. Wallah, eh. Ayo sini dada dulu. Dada dulu sama Mbah Kung. Dia mus putih rambutnya itu. Waduh, pinter. Itu yang kecil-kecil juga positif. Semua. Ya Allah. Tapi enggak batuk-batuk ya? Oh, nggih. Ya, ya. Terus wis do maem kabeh urung? Maemnya enak apa enggak? Oh, turah-turah. Kok sampai tetep kuru? Oh, sambil dino ayam? Lah biar ganti menu apa ya? Lodeh ya? Lodeh, lodeh terong pak. Ini ngurusi wong loro ke restoran tadi. Eh, terong, lodeh, rapopo. Ikan ternyata, iwak ayam apa? Iwak asin, iwak asin. Lele, doyan lah lele. Oh, lele mboten. Gurame? Oh, waduh lah. Ternyata kan asin gurame. Mila? Banyak yang sudah divaksin. Alhamdulillah, biasanya yang divaksin punya daya tahan yang lebih baik. Nah, insya Allah kalau Bapak Ibu kena lagi itu ya bertahan. Yang belum, nanti vaksin. Pun produknya siap kabeh. Gendang mulai, gendang macul.
semuanya ya, sehat ya Pak ya. Nggih, semangat kabeh, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.